Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan isterinya, Naimah Abdul Halid telah menamatkan idmat dua peguam daripada pasukan yang mewakili mereka dalam pendakwaan dan siasatan SPRM. Seorang sumber hari ini mengesahkan dengan Malaysia Kini bahawa dua peguam tersebut adalah Muhammad Yusof Zainal Abidin yang merupakan bekas peguam cara negara dan Alex Tan. Dia berkata penamatan idmat itu dibuat dua hari lalu atas dasar perbezaan pandangan dalam pengendalian kes tersebut. Sebelum ini, pasangan itu melantik firma guaman Wong Kian Kiong selaku peguam cara dan peguam M. Puravalin N. Yunus Sharif. Perlu dinyatakan yang Daim dan Naimah juga merupakan peguam, dengan Daim masih memiliki sijil guamannya. Pada 23 Januari lalu, Naimah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan SPRM. Wanita berusia 66 tahun itu boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata Daim telah juga dibenarkan keluar hospital dan dijangka akan didakwa di mahkamah minggu depan. Hartawan berusia 85 tahun itu dijangka dihadapkan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan gagal mengisytiharkan hartanah yang dimiliki bersama isterinya. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan isterinya, Naimah Abdul Halid telah menamatkan idmat dua peguam daripada pasukan yang mewakili mereka dalam pendakwaan dan siasatan SPRM. Seorang sumber hari ini mengesahkan dengan Malaysia Kini bahawa dua peguam tersebut adalah Muhammad Yusof Zainal Abidin yang merupakan bekas peguam cara negara dan Alex Tan. Dia berkata penamatan idmat itu dibuat dua hari lalu atas dasar perbezaan pandangan dalam pengendalian kes tersebut. Sebelum ini, pasangan itu melantik firma guaman Wong Kian Kiong selaku peguam cara dan peguam M. Puravalin N. Yunus Sharif. Perlu dinyatakan yang Daim dan Naimah juga merupakan peguam, dengan Daim masih memiliki sijil guamannya. Pada 23 Januari lalu, Naimah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan SPRM. Wanita berusia 66 tahun itu boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata Daim telah juga dibenarkan keluar hospital dan dijangka akan didakwa di mahkamah minggu depan. Hartawan berusia 85 tahun itu dijangka dihadapkan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan gagal mengisytiharkan hartanah yang dimiliki bersama isterinya. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan isterinya, Naimah Abdul Halid telah menamatkan idmat dua peguam daripada pasukan yang mewakili mereka dalam pendakwaan dan siasatan SPRM. Seorang sumber hari ini mengesahkan dengan Malaysia Kini bahawa dua peguam tersebut adalah Muhammad Yusof Zainal Abidin yang merupakan bekas peguam cara negara dan Alex Tan. Dia berkata penamatan idmat itu dibuat dua hari lalu atas dasar perbezaan pandangan dalam pengendalian kes tersebut. Sebelum ini, pasangan itu melantik firma guaman Wong Kian Kiong selaku peguam cara dan peguam M. Puravalin N. Yunus Sharif. Perlu dinyatakan yang Daim dan Naimah juga merupakan peguam, dengan Daim masih memiliki sijil guamannya. Pada 23 Januari lalu, Naimah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan SPRM.
Wanita berusia 66 tahun itu boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata Daim telah juga dibenarkan keluar hospital dan dijangka akan didakwa di mahkamah minggu depan. Hartawan berusia 85 tahun itu dijangka dihadapkan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan gagal mengisytiharkan hartanah yang dimiliki bersama isterinya. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan isterinya, Naimah Abdul Halid telah menamatkan khidmat dua peguam daripada pasukan yang mewakili mereka dalam pendakwaan dan siasatan SPRM. Seorang sumber hari ini mengesahkan dengan Malaysia Kini bahawa dua peguam tersebut adalah Muhammad Yusof Zainal Abidin, yang merupakan bekas peguam Cara Negara, dan Alex Tan. Dia berkata penamatan khidmat itu dibuat dua hari lalu, atas dasar perbezaan pandangan dalam pengendalian kes tersebut. Sebelum ini, pasangan itu melantik firma guaman Wong Kian Kiong selaku peguam Cara dan peguam M. Puravalin N. Yunus Sharif. Perlu dinyatakan yang Daim dan Naimah juga merupakan peguam, dengan Daim masih memiliki sijil guamannya. Pada 23 Januari lalu, Naimah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan SPRM. Wanita berusia 66 tahun itu boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata Daim telah juga dibenarkan keluar hospital dan dijangka akan didakwa di mahkamah minggu depan. Hartawan berusia 85 tahun itu dijangka dihadapkan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan gagal mengisytiharkan hartanah yang dimiliki bersama isterinya. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan isterinya, Naimah Abdul Halid telah menamatkan khidmat dua peguam daripada pasukan yang mewakili mereka dalam pendakwaan dan siasatan SPRM. Seorang sumber hari ini mengesahkan dengan Malaysia Kini bahawa dua peguam tersebut adalah Muhammad Yusof Zainal Abidin, yang merupakan bekas peguam Cara Negara, dan Alex Tan. Dia berkata penamatan khidmat itu dibuat dua hari lalu, atas dasar perbezaan pandangan dalam pengendalian kes tersebut. Sebelum ini, pasangan itu melantik firma guaman Wong Kian Kiong selaku peguam Cara dan peguam M. Puravalin N. Yunus Sharif. Perlu dinyatakan yang Daim dan Naimah juga merupakan peguam, dengan Daim masih memiliki sijil guamannya. Pada 23 Januari lalu, Naimah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan SPRM. Wanita berusia 66 tahun itu boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata Daim telah juga dibenarkan keluar hospital dan dijangka akan didakwa di mahkamah minggu depan. Hartawan berusia 85 tahun itu dijangka dihadapkan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan gagal mengisytiharkan hartanah yang dimiliki bersama isterinya. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan isterinya, Naimah Abdul Halid telah menamatkan khidmat dua peguam daripada pasukan yang mewakili mereka dalam pendakwaan dan siasatan SPRM. Seorang sumber hari ini mengesahkan dengan Malaysia Kini bahawa dua peguam tersebut adalah Muhammad Yusof Zainal Abidin, yang merupakan bekas peguam Cara Negara, dan Alex Tan. Dia berkata penamatan khidmat itu dibuat dua hari lalu, atas dasar perbezaan pandangan dalam pengendalian kes tersebut. Sebelum ini, pasangan itu melantik firma guaman Wong Kian Kiong selaku peguam Cara dan peguam M. Puravalin N. Yunus Sharif. Perlu dinyatakan yang Daim dan Naimah juga merupakan peguam, dengan Daim masih memiliki sijil guamannya. Pada 23 Januari lalu, Naimah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan SPRM.
Wanita berusia 66 tahun itu boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata Daim telah juga dibenarkan keluar hospital dan dijangka akan didakwa di mahkamah minggu depan. Hartawan berusia 85 tahun itu dijangka dihadapkan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan gagal mengisytiharkan hartanah yang dimiliki bersama isterinya.